Liga Top Eropa telah memasuki pekan terakhir untuk musim kompetisi 2022-2023. 5 tim di 5 Liga Top Eropa telah memastikan diri sebagai juara seperti Napoli, Barcelona, Manchester City, Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain. Namun, selain hadirnya kejutan di puncak klasemen Liga, ada beberapa hal menarik yang paling dikenang sepanjang musim ini. Dan berikut adalah 6 momen paling mengejutkan di sepak bola Eropa musim 2022-2023. Napoli juara Serie A. Napoli akhirnya berhasil mengunci gelar juara Serie A musim 2022-2023 setelah menahan imbang Udinese 1-1 di Stadion Friuli pada Jumat 5 Mei 2023. Dengan menyisakan 5 pertandingan tersisa, perolehan poin Napoli sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh para pesaingnya. Prestasi tersebut membuat Napoli masuk dalam daftar klub yang mampu mengunci gelar Serie A tercepat. Selain itu, gelar Scudetto musim 2022-2023 sekaligus memutus penantian 33 tahun Partenope sejak terakhir kali mereka meraih juara di era Maradona. 248 hari Arsenal yang sia-sia. Arsenal dipastikan gagal menjuarai Liga Inggris musim ini meski sempat mendominasi puncak klasemen. The Gunners di bawah asuhan Mikel Arteta menjadi tim yang paling konsisten di Liga Inggris. Tercatat, mereka telah berada di puncak klasemen selama 248 hari. Namun sayangnya, penampilan mereka mulai goyah jelang pekan-pekan terakhir musim. Alhasil, tim Riam London yang sempat unggul 8 poin dari City itu harus rela tergeser ke posisi kedua dan finish sebagai runner-up. Arsenal finish di peringkat kedua klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan 84 poin dan tertinggal 5 poin dari Manchester City yang jadi juara dengan 89 poin. RC Lens lolos ke Liga Champions. Kejutan besar terjadi di Liga 1 Prancis saat tim antah berantah RC Lens mampu bertengger di posisi kedua klasemen di bawah PSG. Tak hanya itu, tim yang 4 tahun lalu masih berjuang dari divisi 2 Liga Prancis itu berhasil mengamankan tiket Liga Champions setelah mengunci posisi runner-up. Kepastian itu didapatkan oleh tim asuhan Frank Heise setelah menang telak 3-0 atas Ajaccio pada Sabtu 27 Mei 2023 kemarin. Selain berhasil lolos ke Liga Champions musim depan, Lens juga dianggap sebagai tim dengan permainan paling menghibur di Liga. Mereka memiliki rekor kandang yang nyaris tanpa celah dengan mencatatkan 17 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Dan dengan torehan prestasi tersebut, mereka pantas kembali ke Liga Champions setelah absen selama 20 tahun. Brighton lolos ke Eropa untuk pertama kali. Bersama pelatih baru Roberto De Zerbi, Brighton & Hove Albion mampu membuat kejutan besar dengan bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris. Mengandalkan pemain-pemain sisa kepergian Graham Potter, De Zerbi mampu menyulap Brighton menjadi tim yang ditakuti di Inggris. Bahkan, berkat penampilan apik Kaoru Mitoma dan kawan-kawan, Brighton berhasil menciptakan sejarah dengan lolos ke kompetisi Eropa pertama kalinya dalam sejarah tim. Kepastian itu didapat The Seagulls setelah menghajar Southampton 3-1 di pekan ke-37 Liga Inggris. Dengan hasil tersebut, Lewis Dunk dan kawan-kawan akan berlaga di Liga Eropa musim depan. Newcastle kembali ke Liga Champions. Newcastle United membuat gebrakan yang luar biasa di musim 2022-2023. Setelah nyaris terdegradasi di musim lalu, The Toon Army mulai berbenah setelah diakuisisi oleh Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dengan pemain-pemain top seperti Alexander Isak, Alan Saint-Maxim, Bruno Guimaraes hingga Kieran Trippier, Newcastle mampu bersaing di 4 besar klasemen Liga Inggris. Diarsiteki oleh Eddie Howe, Newcastle berhasil mengamankan 1 tiket ke Liga Champions yang terakhir kali mereka rasakan di musim 2003-2004 atau 20 tahun lalu. Dortmund gagal juara di pekan terakhir. Borussia Dortmund menjadi tim yang paling menderita di musim 2022-2023 setelah gagal meraih gelar juara yang sudah ada di depan mata. Lebih parahnya lagi, The Borussen kehilangan gelar Bundesliga setelah melewati penantian panjang sejak musim 2011-2012. Dortmund sebenarnya hanya berjarak 90 menit dari trofi Bundesliga. Unggul 2 poin dari Bayern Munchen di pekan terakhir membuat fans Dortmund mulai bersiap untuk merayakan pesta juara. Namun yang terjadi, Dortmund justru gagal menang di sinyal Iduna Park
setelah dipaksa imbang oleh Mainz dengan skor 2-2. Di sisi lain, Bayern Munchen yang bertandang ke markas FC Köln sukses meraih kemenangan dramatis 2-1 berkat gol Jamal Musiala di akhir babak kedua. Berkat kemenangan itu, Bayern pun berhasil menggeser Dortmund di puncak klasemen dan meraih gelar ke-11 mereka secara beruntun.